我要把这小畜生斩了这小畜生真武虚影天我定废了你你全兵施音斩天伐魔三重冰盾 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 37 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Pada episode sebelumnya, Subaitian dan Xia Fuxin berhasil menangkap 3 orang praktisi iblis berkat bantuan dari ketua istana yang datang ke pegunungan iblis. Setelah pulang ke akademi, mereka berdua juga akan mendapatkan hadiah karena sudah membantu menangkap praktisi iblis yang sudah lama tidak diketahui keberadaannya. Di sini Bang MC juga kembali berurusan dengan 2 orang anggota keluargamu yang datang langsung ke Akademi Lanhuo hanya untuk meminta Subaitian membatalkan pertunangannya dengan Muranshi. Episode 37 kali ini pun masih dimulai dengan ketegangan yang terjadi antara Subaitian dan 2 orang anggota keluargamu. Dengan jelas Subaitian menjawab kalau dia tidak akan pernah membatalkan pertunangan dengan Muranshi meskipun Mu Zehai bertindak menggunakan cara kekerasan. Terlihat Mu Zehai pun hanya tertawa sembari menunjukkan kalau dia tidak akan berbelas kasih kepada Bang MC untuk membuatnya berpisah dengan Muranshi. Meskipun fluktuasi kekuatan Mu Zehai cukuplah kuat, wajah dingin tetap ditunjukkan oleh Subaitian sembari melawan fluktuasi kekuatan tersebut menggunakan fluktuasi kekuatan dirinya. Dari arah belakang, Mu Wanfeng hanya bisa memberikan semangat kepada pamannya sembari meminta sang paman untuk memberikan pelajaran kepada Subaitian. Setelah beberapa saat adu mekanik, Mu Zehai tidak menyangka kalau kemampuan Subaitian berkembang begitu pesat. Dia juga tampak kesulitan menahan setiap serangan yang dikeluarkan oleh Bang MC kita. Bahkan kekuatan tinju api dan es Subaitian bisa dibilang sudah mencapai ranah Warrior Emperor yang sangat sulit untuk diimbangi oleh kemampuan dari Mu Zehai. Dan ya, pada akhirnya Mu Zehai tak mampu melanjutkan pertarungan serta menanyakan kenapa kemampuan Subaitian berkembang begitu pesat. Sambil cengar-cengir, Subaitian mengungkap kalau kemampuan yang dia dapatkan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Mu Zehai. Jadi untuk apa memberitahu alasan kenapa dia bisa sehebat sekarang? Karena udah gak punya kemampuan untuk melawan lagi, maka Mu Zehai akan pulang ke kediaman keluargamu dan melaporkan kejadian hari ini ke kepala keluargamu. Dia juga berharap pernikahan antara Subaitian dan Muranshi akan dibatalkan akibat kejadian di hari ini. Baiklah, aku akan menunggu jawaban dari kepala keluargamu. Aku sangat yakin kalau kepala keluargamu akan membuat pilihan yang bijak, ucap Subaitian dengan penuh percaya diri. Mu Zehai 6星武林.
Beberapa saat kemudian datang ketua istana ke hadapan Subaitian. Dia langsung memberikan pujian karena Bang MC berhasil mengalahkan Mo Zehai yang mempunyai ranah lebih tinggi. Ketua istana juga nggak ragu menyebut kalau Subaitian adalah seorang jenius yang sangat langka. Akan tetapi meskipun begitu, hari ini Subaitian sudah membuat keluargamu kesal, jadi pasti di lain waktu Bang MC akan menjadi incaran dari keluargamu yang ingin membalas dendam. Subaitian pun menjelaskan kalau keluargamu selalu memandang rendah dirinya karena tidak punya kemampuan spesial. Jadi tujuan Bang MC memberikan pelajaran kepada Mo Zehai adalah untuk membuktikan kalau dia cukup pantas menjadi tunangan dari Mo Ransi, serta keluarga Su tidak diremehkan lagi oleh keluargamu. Jika nanti keluargamu memiliki akal yang sehat, maka Subaitian yakin kepala keluargamu akan membuat pilihan bijak dengan tidak membatalkan pertunangan atau membalas kejadian memalukan di hari ini. Meskipun begitu, Bang MC akan selalu siap jika keluargamu akan membalas dendam kepadanya. Dia juga nggak masalah bila dengan sangat terpaksa harus membatalkan pertunangan dengan Mo Ransi jika situasinya semakin memburuk. Ketua istana kembali memuji keberanian yang dimiliki oleh Bang MC dan sudah lega karena udah mengetahui permasalahan sebenarnya yang dialami oleh Subaitian dan juga keluargamu. Selain itu, hari ini ketua istana juga akan memberikan sebuah hadiah kepada Subaitian karena keberhasilannya beberapa waktu yang lalu menangkap 3 orang praktisi iblis. Hadiah untuk Subaitian adalah ketua istana akan mengizinkan Bang MC berlatih di kolam darah spiritual selama 3 hari. Mendengar kata kolam darah spiritual tentu saja cukup asing di telinga Bang MC. Dia pun bertanya kepada ketua istana apakah ada yang spesial dari tempat tersebut. Ketua istana kemudian menjelaskan kalau kolam darah spiritual adalah salah satu dari 5 tempat terlarang yang ada di Akademi Lanhuo. Di kolam darah spiritual tersebut, para nenek moyang istana Lanhuo sudah meninggalkan darah spiritual dan beberapa ramuan yang tidak terhitung jumlahnya. Tentu saja darah spiritual dan ramuan tersebut sangat baik untuk perkembangan kultivasi seseorang yang masuk ke dalam kolam tersebut. Semua penjelasan dari ketua istana tentu saja membuat Subaitian kaget. Dia juga kepikiran bisa berlatih sekaligus memperkuat tubuhnya di dalam kolam darah spiritual tersebut, serta kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat langka. Ketua istana kemudian memberikan sebuah plakat giok kepada Bang MC, yang mana plakat giok tersebut bisa digunakan sebagai token untuk masuk ke dalam kolam darah spiritual. Karena Bang MC masih penasaran tentang kolam darah spiritual tersebut, dia bertanya apakah lain kali masih bisa masuk ke dalam kolam dan cara apa yang harus digunakan. Ketua istana kembali menjelaskan untuk memasuki kolam darah spiritual di lain waktu, Subaitian setidaknya harus menempati peringkat kedua dalam daftar 10 murid terkuat di Akademi Lanhuo. Jika Subaitian berhasil menempati peringkat pertama, maka dia akan diberikan akses masuk 2 kali ke dalam kolam darah spiritual. Karena sudah cukup jelas, maka Subaitian berterima kasih atas semua penjelasan dari ketua istana serta bergegas pergi ke tempat di mana kolam darah spiritual berada. Singkat cerita, Subaitian sudah sampai di depan kolam darah spiritual dan bertemu dengan seorang penatua yang menjaga tempat tersebut. Dia juga memberikan token giok yang diberikan oleh ketua istana sebelumnya. Penatua yang menjaga kolam darah pun lekas bertanya kontribusi apa yang sudah dilakukan oleh Subaitian hingga dia berhasil mendapatkan token giok seperti ini. Selain itu, jika dilihat dari usianya, Subaitian masih begitu muda, jadi tidak mungkin sudah berada di peringkat kedua dalam daftar murid terkuat. Bang MC pun kemudian menjelaskan kalau dia sudah berhasil membantu ketua istana menangkap 3 orang praktisi iblis ketika menjalankan misi.
Tentu saja ucapan Bang MC membuat penatua kaget dan tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Menanggapi hal tersebut, Bang MC meminta penatua penjaga menanyakan langsung saja kepada ketua istana mengenai kebenaran dari omongannya barusan. Penatua penjaga pun akhirnya mempercayai ucapan Subai Tian serta bertanya sudah berapa lamakah Subai Tian berada di akademi, karena pak tua penjaga menganggap kalau menangkap praktisi iblis adalah sebuah tindakan yang sangat berani. Penatua penjaga kembali dibuat kaget ketika mengetahui Subai Tian adalah seorang murid baru yang belum 1 tahun berada di akademi. Dia pun memuji kemampuan dan keberanian yang dimiliki oleh Bang MC serta langsung mempersilahkan Subai Tian untuk masuk ke dalam kolam darah spiritual. Terlihat penatua penjaga juga mengingatkan agar Subai Tian keluar dari dalam kolam darah spiritual ketika waktu 3 hari yang diberikan sudah habis. Ketika baru masuk ke dalam ruangan, Bang MC sudah bisa merasakan kuatnya energi darah spiritual yang mengalir di sekitaran kolam. Dia pun tanpa ragu langsung nyebur ke dalam kolam guna bisa berlatih. Beberapa saat setelah Subai Tian masuk ke dalam kolam, tiba-tiba saja datang Xia Fuxin. Tentu saja kedatangan Xia Fuxin membuat Bang MC kaget karena pada saat ini dia hanya menggunakan celana saja tanpa busana atas sama sekali. Kagetnya Bang MC dengan kedatangan dari Xia Fuxin ini juga sekaligus menutup episode 37 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis resi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.